بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam prihatin. Terima kasih buat peneraju majlis, barisan kehakiman intelektual berkarisma, seterusnya warga dewan sekalian. Pandemik COVID-19, siapa sangka sebanyak 9,628 kes positif di Malaysia, lebih 27 juta kes di seluruh dunia. Bukan hanya di Malaysia, hatta seluruh dunia merasai implikasinya. Namun, ingatlah dengan janji Allah yang berulang dalam Al-Quran pada surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya, sesudah kesusahan ada kesenangan. Maka, sudah tiba masanya kita sedar dari lena. Hayatilah maudu bicara hikmah COVID-19. Sesungguhnya, hikmah bolehlah ditakrifkan sebagai satu rahsia, kelebihan atau tujuan sebenar sesuatu perkara itu berlaku dengan kebijaksanaan daripada Allah. COVID-19 adalah famili virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari selesema hingga penyakit lebih teruk seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Bala COVID-19 mampu membentuk masyarakat Malaysia yang teguh kesabarannya, sejahtera sosialnya dan terbela alam sekitarnya. Namun, bagaimanakah COVID-19 membentuk masyarakat ini? Maka hadirin sekalian, hayatilah pragmatik pertama, hidup sederhana suburkan sifat kesabaran. Umat Islam sedang menjalani ibadah puasa Ramadan ketika pandemi ini semakin membara dalam negara yang pastinya menuntut kesabaran. Bezanya, tiada lagi bazar Ramadan, bufet Ramadan di hotel-hotel dan restoran-restoran mewah. Maka, tidak hairanlah kadar pembaziran makanan di Malaysia turun hingga mencecah 16,650 tan setiap hari pada 2019. Inilah jumlah pembaziran yang boleh menampung keperluan 2.2 juta orang untuk makan 3 kali sehari. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah amat ingkar kepada Tuhannya. Warga Dewan yang budiman, menelusuri pragmatik kedua, masyarakat semakin cakna, kesejahteraan sosial dinikmati. Hubungan kekeluargaan dapat dieratkan kerana lebih banyak masa digunakan untuk melakukan aktiviti bersama keluarga. Apatah lagi, ibu bapa lah yang bertanggungjawab mengambil alih tugas guru untuk mengajar anak-anak di rumah sendiri. Bukan itu sahaja, nasib golongan gelandangan yang sebelum ini ibarat melukut di tepi gantang telah terbela. Perkara ini bukan tanggungjawab pihak kerajaan dan sektor korporat semata-mata. Sebaliknya, rakyatlah kunci utama. Masakan tidak, media sosial dan media arus perdana memaparkan NGO dan orang perseorangan membantu menyediakan makanan secara percuma. Dalam kita tidak sedar, 70% kadar penurunan indeks senayan di seluruh negara juga dapat dicapai dengan penutupan pusat-pusat hiburan sekaligus membendung kegiatan maksiat dan penularan gejala sosial. Warga Dewan yang disanjungi. Beralih pada pragmatik ketiga, alam sekitar kita semakin peka. Sesungguhnya, tragedi pencemaran air di Sungai Kim Kim pada 7 Mac 2019 cukup merobek jiwa. Rakus mengejar kemajuan, 6,000 penduduk menjadi mangsa. Datang COVID-19, perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Kurangnya asap kenderaan bermotor, tiada lagi pelepasan asap industri dan terhentinya aktiviti pembakaran terbuka. Lantas, tidak hairanlah rekod indeks pencemaran udara meningkat sebanyak 26% bagi bilangan hari bersih dan turun 19% bagi bilangan hari sederhana. Malah, 28% kualiti air sungai semakin bersih telah dilaporkan jabatan alam sekitar seperti Sungai Klang, Sungai Gombak, Sungai Wei dan Sungai Kamunseng. Membuktikan kepada kita, COVID-19 yang dianggap bala itu sebenarnya laba kepada alam sekitar. Kesimpulannya, cangkat sama didaki, lurah sama dituruni. Ingat sebelum kena berhemat sebelum habis. Jangan kita menjadi seperti enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing. Bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana mufakat. Ayuh, kita tunaikan tanggungjawab kepada negara agar segala usaha barisan hadapan selama ini tidak sia-sia. Yakinlah COVID-19
adalah satu ujian dan juga hikmah kepada kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.